Nasib tragis menimpa seorang remaja penari rangda di Denpasar, Bali. Pasalnya ia tewas setelah dadanya tertusuk keris saat tengah menari. Berdasarkan keterangan dari pihak dusun setempat, remaja tersebut mengucapkan keris saat tengah kerasukan. Remaja berusia 16 tahun berinisial IGNEP itu diketahui saat kejadian tengah menari rangda pada Kamis 4 Februari dini hari. Dikutip dari Tribun Bali, saat peristiwa terjadi tengah diadakan upacara puja wali atau piodalan dalam rangkaian Hari Pagar Wesi. Klien dinas atau kepala dusun Blong Gede, Imade Rispong Arta Sudanegara mengungkapkan acara tersebut diikuti oleh 30 orang termasuk remaja tersebut. Kegiatan ini digelar di rumah seorang warga setempat. IGNEP yang saat itu mengenakan pakaian rangda diduga mengalami kerasukan. Acara kemudian berlanjut dengan menusukkan keris ke badan. Hal tersebut merupakan bagian dari ritual napak bumi. Namun ternyata remaja tersebut langsung tersungkur karena mengalami luka. Saat itu belum banyak yang sadar bahwa remaja tersebut terluka, sehingga iringan gamelan riuh terdengar. Tak berapa lama sejumlah orang menyadari bahwa remaja tersebut terluka dan segera melarikannya ke RSUD Wangaya Denpasar. Namun sayang, nyawa IGNEP tidak tertolong. Berdasarkan pemeriksaan, remaja itu terkena tusukan di bagian dada. Saat ini pihak kepolisian setempat masih melakukan pemeriksaan pada sejumlah saksi termasuk penyelenggara. Karena gamelannya luar biasa bunyinya. Kerasnya. Ya, yang namanya adat Bali kan gamelan itu luar biasa. Ya. Kemudian sambil gamelannya metalung-talung, orang ini kena tusuk. Tetapi kan ya itu asosiasinya lain ya. Karena gamelannya sampai tersungkur, sampai jatuh ya menurut info niki. Sehingga berarti dianggap nggak apa-apa itu, nggak kenapa-napa nih. Setelah jatuh, bukan gambelnya yang menolong ini, gambelnya ternyata ada darah. Demikian informasi dalam Tribun News update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.